wallahi wabarakatuh barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula quwata illa billah alhamdulillah yang kita hormati apa kepala sekolah uh, SDIT 1 baitu salam, Ustadz Jawaldi, SA yang kita hormati, juga Kepala Sekolah SDIT baitu salam dua, Ustadz Effendi, dan juga. Kepala Sekolah SMP ITS eh, Baitu Salam II Ustadz Asep Duyan, begitu juga eh, yang kita hormati Kepala Sekolah TKIT Baitu Salam Satu, Usada Kantuningse, dan juga kepala sekolah TKIT atau PAUD Salam dua Ustadz Basori SPD. Alhamdulillah <tuh> pada sore hari ini kita mengadakan acara e, bersama pertemuan wali murid dan guru ya, yang kita hormati semuanya Ustadz dan Ustadzah dan para wali murid wali siswa siswi semua dari PAUD dan SD yang pada hari ini kita adakan acara pertemuan bersama eh, dengan Zoom. Dan alhamdulillah, dengan teknologi yang seperti ini, kita bisa memanfaatkan dengan baik di masa pandemi, walaupun mungkin kita terhalang untuk bertemu bermuajah bersama. Seperti biasanya, kita awal tahun kita bertemu para wali, namun pada kali ini kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita bisa bertemu dengan cara zoom yang seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahun ajaran baru ini kita tidak belum bisa tatap muka dengan para siswa siswi dan masih kita melakukan daring. Namun itu semuanya insya Allah sebagai komunikasi dan kita bersama anak-anak masih bisa melakukan belajar dari rumah. <tuh> nah inilah uh, bapak ibu yang dirahmati Allah swt. Uh, Allah menguji kita. <tuh> ternyata kita diserai uh, dalam mendidik anak ini dan sebagaimana saya juga punya anak sebagaimana juga bapak-bapak dan ibu-ibu kita uh, tiap harinya membersamai dalam belajar daring ya begitulah kita uh, Allah menghendaki ya untuk kita bersabar ya anak saya delapan yang di rumah pada masa pandemi ini pada pulang ya ada enam yang yang Mondok, tapi ke rumah, di rumah semuanya, dan uh, saya urusi. Saya kira tidak jauh beda ya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Sudah barang tentu, uh, banyak uh, kesan, banyak hal-hal yang kita temukan pada anak-anak kita dalam masa pandemi ini. <tuh> dan ini juga insya Allah, sebagai pembelajaran bagi kita dalam pendidikan. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah SWT, Pondok Pesantren, Baitu Salam. Di situ ada beberapa unit, unit paut. Paut itu sendiri. Ada batita, ada playgroup, ada TK. Uh, itu ada yang di perambanan dan juga ada yang di cangkringan. Begitu juga ada SD. SD, begitu juga SD di Baitu Salam 1, Petu Salam 2 yang ada di Cangkringan. Begitu juga SMP, SMP 1 ya, ada di Baitu Salam di Prambanan, ada SMP 2 yang ada di Cangkringan, ini baru berdiri dan Alhamdulillah sudah mulai berjalan mudah-mudahan uh, dalam apa ini sedang dalam proses perizinan dan kemarin ada visitasi dan minta doa kepada bapak ibu mudah-mudahan dimudahkan dan uh, pembelajaran sudah uh, dimulai itu SMP uh, Cangkringan dengan sistem full day bukan seperti yang di perambanan uh, dengan sistem apa boarding <tuh> ya alhamdulillah dan ini ada beberapa foto-foto yang dipampangkan bapak ibu ini ada masjid asrama putri yang sedang kita bangun ya dua lantai membangunnya mulai April ya jadi April Mei Juni Juli baru tiga bulan empat bulan berjalan ini ya alhamdulillah sudah eh, 90% yang insya Allah tinggal finishing. Nah ini masjid uh, asrama putri. Nah, di situ juga ada bangunan asrama dan kelas-kelas ya yang insya Allah untuk tahun ajaran ini untuk sebagian uh, santri putri yang SMP, SMA akan kita pindah di tempat ini ya. Ini bangunan yang sedang kita bangun masjid yang Insya Allah sudah siap eh, dalamnya tinggal luar saja ya ini Insya Allah nanti sebagian santri putri akan tinggal di sini ya akan tinggal di sini dan masjidnya ya Insya Allah bulan ini ditargetkan bisa selesai. Masjid ini mendapat bantuan dari Yayasan Abbas Tolib. Ya, Abbas Tolib itu uh, uh, yayasan uh, punya keluarganya uh, mertuanya Bapak Hidayat Nur Wahid. Ya, jadi satu paket masjid ini dari uh, mertuanya Bapak Hidayat Nur Wahid dan alhamdulillah dalam rangka finishing mudah-mudahan segera selesai. Nah. Ini uh, asrama putri dan alhamdulillah, uh, sebagaimana dalam surat edaran, insya Allah uh, Oktober itu masuk. Namun kita akan melihat dan mengevaluasi kembali bagaimana perkembangan perkembangan uh, COVID ini. Ya ini akan kita lihat dan nanti akan ada pemberitahuan untuk Bapak Ibu Wali murid semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah terus Baitul Salam menapak ke depan yang dulunya cuma 600 meter dengan tiga santri dengan dikit demi sedikit terus bertambah 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 ya sekarang kurang lebih dua hektar dan bangunan-bangunan alhamdulillah terus ee, bertambah mudah-mudahan kami semuanya yang ada di Baitul Salam bisa mensyukuri nikmat ini karena ini adalah fadilah dari Allah ya haza min fadli rabbi aaskuru am akfur ini adalah keutamaan fadilah dari Allah bisakah saya kami ini bisa bersyukur atau malah kufur nah bentuk kesyukuran kita bagaimana kita bisa terus mempertahankan apa yang ada yang baik ya di Baitul Salam ini dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas ya sebaik-baiknya. Nah itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkat doa Bapak Ibu semuanya alhamdulillah baik itu salam, terus tambah eh, maju tambah berkembang dan alhamdulillah apa yang diinfakkan, apa yang disumbangkan untuk Salam tidak muspro yang saya katakan tadi dari 600 meter yang tidak ada bangunan sekarang alhamdulillah dengan begitu banyaknya pertambahan pembangunan-pembangunan dan pembangunan ini alhamdulillah dari para wali yang terus insyaallah apa yang diberikan yang diinfakkan enggak muspro Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya ini gedung SMP 2 ya di Cangkringan ini gedung SMP yang ada di uh, Baitu Salam 1 nah ini Baitu Salam 2 dan begitu seterusnya terus menapak ke depan doakan kami para ustadz dan ustazah diberi kekuatan dan keistiqomahan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu pada hari ini PWMG uh, TK dan SD yang uh, beberapa minggu yang lalu PWMG, SMP dan SMA yang boarding Alhamdulillah juga yang mengisi Ustadz uh, Cahyadi Takaryawan dan pada sore hari ini insyaallah Ustadz Cahyadi Takaryawan juga akan menyampaikan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan dan mudah-mudahan menambah amal kita, pemahaman kita terhadap masalah-masalah pendidikan anak yang uh, terutama pada masa pandemi dan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang uh, berkualitas solih-solihah semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala muridina wa'tin. Ashadu ala ilayhillallah wahdahu la syarikalah, Wa Wa'ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa salli barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahabiha jaman wa Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah swt, Wabil khusus para pimpinan, Pondok Baitu Salam, Ustadz Abdul Hakim Akah yang saya hormati, seluruh pengurus yayasan, seluruh kepala sekolah, para Ustadz, para Ustadzah, dan semua keluarga besar Baitu Salam, juga Bapak Ibu, orang tua, wali murid, dan juga anak-anakku, para siswa, para santri di Baitu Salam. Berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini kembali bertemu Beberapa pekan yang lalu, juga sudah silaturahim saya ke Bapak Ibu di Keluarga Besar Batu Salam. Alhamdulillah, kita ketemu kembali pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu. Saya untuk bahan diskusi sore hari ini sudah menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint. Nanti, Bapak Ibu yang berkenan, silakan meminta kepada panitia kalau ingin mendapatkan materinya. Bagi teman-teman panitia, kalau materinya sudah siap bisa ditampilkan, biar bisa kita baca bersama-sama. Sambil menunggu uh, tampilan materi, Bapak-Ibu sekalian, kita mengambil tema yang sangat menarik ya, dari teman-teman di Baitu Salam, bagaimana peran orang tua di dalam mencetak generasi juara. Next, boleh diklik-klik uh, slide-nya teman-teman host, uh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk memahami seperti apa generasi juara itu, kita butuh uh, sosok ya. Jadi biar kita bisa membayangkan seperti apa sosoknya itu. Tentu sosok teladan yang paling utama itu adalah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mencetak para sahabat, itu sosok yang paling utama Karena di tangan Nabi SAW muncullah generasi terbaik sepanjang sejarah Para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang terbaik di zamannya Tetapi selain kita belajar dari para sahabat Nabi Kita juga bisa belajar kepada orang-orang di zaman-zaman setelahnya Generasi tabiin, generasi tabio tabiin, juga generasi-generasi setelahnya sampai kemudian generasi di zaman kita hidup ini dari para tokoh-tokoh, dari para orang-orang yang hebat yang memiliki kehidupan yang cemerlang sampai akhir hayatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belajar itu dari orang yang sudah tidak ada, ya, dari orang yang sudah meninggal. Jadi kalau orang itu masih hidup, kita itu belum bisa menjadikannya sebagai sebuah legenda. Kenapa? Karena sejarah hidupnya belum berakhir. Jadi kita tidak tahu apakah orang ini patut diteladani sampai akhir hayatnya atau tidak, gitu. Tapi kalau orang-orang itu sudah meninggal, maka kita bisa belajar dari mereka, e, karena kehidupannya sudah selesai, dan kita bisa mengetahui apakah memang ada keteladanan yang konsisten sampai dengan akhir hayatnya. Boleh diklik, next. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak-Ibu -Bapak sekalian untuk belajar kepada salah seorang tokoh, ya, e, yang e, sudah hidupnya jauh dari zaman Nabi SAW, sudah generasi-generasi yang e, lewat ya dari generasi tabiin maupun tabiin sudah lewat. Dia adalah yang sering kita sebut sebagai Muhammad Al Fatih. Next, kita saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar dari bagaimana Muhammad Al Fatih ini supaya kita mengetahui kurang lebih sosok suara itu kayak apa gitu ya. Jadi nama aslinya dia itu adalah Mehmet bin Khan. Mehmet ini kalau bahasa eh, uh, di Turki, ya, Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita menyebut dengan Muhammad, gitu. Kalau di sana, itu Mehmet, gitu. Mehmet bin Khan, jadi kelak dia akan menjadi sultan dan disebut dengan Sultan Mehmet II. Kita mengenalnya dengan Muhammad Al-Fatih. Dia punya julukan yang uh, unik, yaitu Abdul Khair". Bapak kebaikan, karena memang dia orang yang sangat baik, orang yang sangat bijak, dan oleh karena itu patut bagi kita semuanya, memang untuk meneladani seperti apa orang-orang Muhammad Al-Fatih ini kan bukan lahir tiba-tiba kan Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi pertanyaan kita kalau ada orang hebat seperti Muhammad Al-Fatih itu, kita perlu belajar dari bagaimana dia dulu dilahirkan, bagaimana dia dulu itu dibentuk gitu. Sultan Mehmed II ini adalah Sultan ketujuh dari Kesultanan Turki Utsmani. Jadi dia diberi sebutan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kotanya Bizantium. Next, klik lagi. Ini sejarah dan legenda yang luar biasa terkenalnya. Bapak Ibu sekalian pasti sudah sering membaca, sudah sering mempelajarinya. Tapi kalau kemudian saya mengajak kita untuk belajar dari beliau, itu supaya kurang lebihnya kalau kita sebagai orang tua ya memiliki cita-cita anakku kelak seperti apa itu kita punya gambarannya, punya uh, ideologi yang itu nanti akan menjadi semangat bagi kita untuk uh, menghadirkan kualitas-kualitas yang seperti orang-orang hebat itu. Ini tentu hanya salah satu ya, bapak-bapak sekalian. Tadi sudah saya katakan, yang ideal, paling ideal adalah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik para sahabat-sahabatnya itu adalah generasi yang paling ideal. Tapi kita juga bisa belajar dari siapapun, termasuk dari Sultan Al Fatih ataupun juga nanti dari orang-orang setelahnya, termasuk orang yang hidup sezaman dengan kita yang secara hidupnya itu lurus sampai dengan akhir hayatnya. Kita bisa belajar dari siapapun tokoh-tokoh kebaikan itu. Nah, yang paling Uh, utama dan saya ingin memberikan sebagai catatan di awal adalah bahwa pribadi dari Al Fatih itu adalah pribadi Qurani. Jadi sejak di rumah dia itu sudah diajarkan Al-Qur'an oleh orang tuanya. Dia dididik menjadi hafid Al-Qur'an. Dia dibiasakan berinteraksi dengan Al-Qur'an, dibiasakan mencintai Al-Qur'an. Pada saat umurnya delapan tahun dia sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an di bawah bimbingan Syekh Al-Qurani. Jadi ayahnya kemudian meminta bantuan kepada seorang guru namanya Syekh Al-Qurani untuk mengajarkan kepada Al-Fatih itu Al-Qur'an dan sampai dengan selesai hafalannya. Next, klik lagi. Ini menjadi pondasi Bapak, -Bapak segalaan bahwa orang-orang hebat seperti Al-Fatih itu dia memang sudah diakrabkan dengan Quran itu sejak dari masa kecilnya. Kemudian yang hebat lagi dari Al-Fatih adalah dia itu orang yang memiliki jiwa belajar yang sangat tinggi. Jadi pada saat kalau kita lihat ya, anak-anak kita itu memiliki jiwa bermain yang sangat tinggi, sukanya main game, sukanya main berbagai macam permainan gitu. Sementara Al-Fatih adalah orang yang memiliki pembelajaran yang sangat tinggi, luar biasa. Jadi kalau penguasaan atas bahasa itu ya, itu ada yang mengatakan dia menguasai enam bahasa, ada yang mengatakan lebih dari enam bahasa, jadi dia menguasai bahasa Arab, Persi, Turki, Yunani, dan bahasa-bahasa lainnya sampai dengan enam bahasa ketika umurnya itu 21 tahun, ketika dia menaklukkan Konstantinopel itu. Dia sudah belajar berbagai ilmu sejak dari kecilnya. Dari belajar Quran sudah dari kecil, belajar hadis, belajar ilmu fikih, juga belajar ilmu-ilmu kontemporer ya. Pada waktu itu belum ada kampus, belum ada sekolah SMP IT, SMA IT, Baitu Salam, belum ada, tetapi sudah belajar matematika, ilmu falak, sejarah pendidikan kemiliteran, baik teori maupun prakteknya. Kalau mengunjungi perpustakaan di kamarnya atau di tempatnya Al-Fatih pada saat dia masih kecil itu, itu penuh dengan buku-buku yang isinya itu berbagai macam uh, teori, berbagai macam ilmu. Geometri, agama, teknik, astronomi, aritmatika, arkeologi, geografi, filsafat. Jadi memang anak ini dari kecilnya istimewa. Banyak baca, banyak belajar, menguasai banyak hal, dan akhirnya bahasa pun dia kuasai dengan luar biasa ya. Next klik. Ini penting menciptakan pribadi pembelajar itu pada anak-anak kita sebab ilmu kita itu tidak akan pernah cukup. Kita akan terus-menerus harus belajar walaupun seperti kita ya Bapak Ibu sekalian kita sudah tua-tua, kita sudah menjadi orang tua yang kita merasa sekolahnya sudah rampung. Kita dulu pernah belajar SD, SMP, SMA kuliah bahkan ada yang lanjut S2 ada yang lanjut S3 dan kemudian sudah selesai itu seakan-akan kita sudah merasa, merasa selesai semuanya, padahal enggak kita harus terus-menerus belajar dari liang lahat sampai dengan dari ayunan sampai liang lahat gitu. Nah kita lihat Alfate itu adalah pribadi yang sangat cerdas karena dia banyak belajar banyak membaca pandai berkomunikasi karena banyak bahasa yang dia kuasai ya. Kemudian, juga menguasai ilmu agama, hafal Quran, jadi luar biasa. Makanya, dia menjadi orang yang sangat cerdas. Coba berbekal pengetahuan, ya, membaca, belajar geografi, geostrategi, geopolitik, aneka jenis yang dia pelajari tadi. Dampaknya, ketika dia membuat strategi untuk penaklukan Konstantinopel, itu ya, itu luar biasa. Strategi yang belum pernah bisa dipikirkan oleh orang-orang pada zamannya, sudah sangat banyak orang ingin melakukan penaklukan terhadap Konstantinopel semenjak Nabi SAW menyatakan hadisnya bahwa Bizantium itu yang akan ditaklukkan terlebih dahulu. Tetapi ternyata dari kurun waktu ke kurun waktu berikutnya tidak ada yang bisa melakukannya. Barulah Muhammad Fatih yang kemudian bisa melakukannya. Itu kecerdasan yang luar biasa. Next, klik. Kenapa dia bisa cerdas, Bapak-Ibu sekalian? Karena memang pondasinya sendiri adalah pondasi Quran. Pembelajaran agamanya memadai. Belajar ilmu-ilmu kauni, ilmu matematika, geografi, dan lain sebagainya tadi memadai. Dia juga terbentuk menjadi pribadi yang pemberani dalam berbagai macam peperangan, ya, pada masa penaklukan Konstantinopel maupun setelahnya. Luar biasa, dia ikut terlibat dalam peperangan. Jadi, kalau kita lihat bagaimana dia... Pinter itu, ya, dia bukan semata-mata orang yang, e, kalau kita katakan, misalnya, akademisi, bukan seperti itu, tapi dia juga seorang yang pemberani. Begitu, next, klik. Jadi, kalau sifat pemberaninya itu menyebabkan dirinya e, bisa mengambil keputusan, bisa mengambil risiko, itu penting untuk seorang pemimpin, juga seorang perencana. Jadi, kehebatan dalam merencanakan itu luar biasa Bapak Ibu kalau mempelajari detail-detail bagaimana penaklukan Konstantinopel itu ya Masya Allah bagaimana caranya memindahkan kapal-kapal dari pangkalan di Bas Baskatas Bas ke Tanduk Emas dengan cara menarik melalui jalan darat yang ada di antara dua pelabuhan jadi gimana cara mikirnya gimana itu ya susah banget kan gimana dia harus menarik kapal-kapal melalui jalan darat itu kan gak gampang itu jadi ketika dia melakukan pengempungan selama 54 hari dan akhirnya Konstantinopel berhasil ditaklukkan pada 29 Mei 1453. Jadi makanya Bapak Ibu kalau ingat pada bulan Mei kemarin ya tanggal 29 banyak sekali orang membuat postingan tulisan tentang memperingati penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih itu. Next. Nah, penaklukannya ini itu dilakukan dengan sepenuh perencanaan. Juga Al-Fatih adalah orang yang penuh dengan kebijakan. Jadi ketika dia sudah menaklukkan Konstantinopel, pertama kali ketika kota itu takluk, kita tahu bahwa tempat itu adalah Tempat orang-orang Kristiani Jadi eh, mereka eh, Pada bersembunyi di gereja Ketika Berhasil ditaklukkan Maka orang-orang ketakutan khawatir Kalau mereka nanti dibunuh atau dijadikan sebagai tawanan gitu. Jadi begitu kemudian Al-Fatih datang ke gereja Mereka semuanya sudah Cemas bagaimana kalau kemudian eh, Mereka nanti akan dibunuh atau Dijadikan sebagai eh, tawanan Tapi begitu pintu Gereja dibuka Justru Sultan Mehmet meminta kepada pendeta yang memimpin di situ agar menenangkan jamaatnya dan menyuruh pulang. Sudah pulang semuanya dengan jaminan keamanan dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi orang-orang yang tadi ketakutan dalam gereja akhirnya pulang semuanya ke rumah masing-masing dan tidak diapa-apakan. Artinya perang sudah usai, Konstantinopel sudah ditaklukkan, dan kemudian mereka pulang kembali ke rumah masing-masing dengan aman. Tidak ada yang diganggu. Next. Nah, kebijakan seperti inilah yang kemudian menimbulkan simpati yang luar biasa. Dan ada pribadi adil yang luar biasa ya. Jadi Al Fatih meskipun dia menang di Konstantinopel, Novel, tidak pernah memaksa orang-orang di situ untuk masuk ke agama Islam. Mereka diperlakukan secara adil sebagai warga negara, baik yang Muslim maupun yang non Muslim. Jadi eh, termasuk kepentingan kepentingan umat Kristen di situ ya, itu diangkatlah Padri Kristen Ortodok, Gennadius Kolarious itu untuk mengurus keperluan umat-umat beragama. Kristen. Jadi mereka juga tetap beragama, tetap beribadah, tetap menjalankan kewajiban ibadah agama Kristennya gitu ya. Ini pribadi yang sangat adil. Nah, justru inilah yang kemudian menyebabkan orang-orang simpatik dengan kepribadian yang sangat luar biasa itu ya, sehingga disebutlah Muhammad Al-Fatih itu sebagai Abdul Khair. Next. Nah, ini menggambarkan ya Bapak-bapak sekalian, ketika kita membayangkan pribadi juara itu kayak apa gitu ya. Itu Dipayangkan juara kelas ya, ranking satu di kelasnya, ranking satu di sekolahnya. Nanti kalau e, lomba apa apa juara satu nggak selalu kayak begitu. Bentuk juara itu adalah bagaimana anak-anak kita itu memiliki mentalitas sebagai seorang juara, mentalitas sebagai seorang pemenang, mentalitas sebagai orang yang pembelajar, mentalitas sebagai orang yang baik, mentalitas sebagai orang yang adil, mentalitas sebagai orang yang memiliki jiwa Quran. Itulah jiwa juara. Jadi Ketika kita sedang berbicara tentang uh, bagaimana menciptakan uh, generasi juara itu ya, jangan kebayang kita sedang mencetak anak-anak yang nantinya selalu nomor satu ketika di kelasnya, selalu nomor satu di sekolahnya, selalu nomor satu ketika lomba olimpiade, Enggak kayak kayak begitu. Kalau sekolah itu cuma kayak begitu, sepertinya anak kita tidak usah sekolah pun bisa ya. Jadi kalau anak kita itu intens uh, belajar sendiri, mandiri, itu akan bisa. Kalau sekedar mencapai juara-juara kayak begitu. Tapi sekolah yang kita perlukan itu tidak semata-mata bagaimana mencetak anak-anak yang sekedar dia menjadi juara-juara seperti itu. Tapi juara yang lebih uh, hakiki bahwa dia itu adalah seorang pemenang karena dia memiliki jiwa pembelajar, jiwa yang terus-menerus menjadi baik, jiwa yang terus-menerus pemberani, jiwa yang cinta ilmu, jiwa yang uh, perencana dan seterusnya seperti Al-Fatih. Next. Nah, bagaimana mencetak orang seperti Al Fatih ini? Kita pengen belajar, ya. Kita sebagai orang tua, kita tentu penasaran, kayak apa orang tuanya Al Fatih. Ya, gimana coba orang seperti Al Fatih itu dilahirkan, dididik, apa dibiarin gitu aja, ya? Udah, yang penting anak lahir, udah biarin, terserah kamu. Nanti kalau jadi juara, juara sendiri. Kalau nanti dia menang, ya menang sendiri gitu. Kalau nanti dia jadi orang baik, ya baik sendiri gitu. Itu apakah seperti itu? Nah, sepertinya tidak begitu. Sultan Murad, ya. Ayahnya e, Al-Fatih itu, dan Valide Yumahatun, itu suami istri ya, bapak ibunya e, Al-Fatih, itu memang orang tua yang istimewa. Jadi dia mempersiapkan, si Al-Fatih itu memang dari awalnya sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya untuk nantinya dia itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Bisa menjadi orang yang e, memiliki kapasitas yang besar untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Nah, salah satu kebiasaan Sultan Murad II dan istrinya itu mengajak jalan-jalan Al-Fatih kecil itu ya, setelah sholat subuh berjalan, kemudian diajak jalan-jalan gitu. diantara e, di antara jalan-jalannya itu ya, kemana? Naik ke Menara Masjid yang tinggi. Kemudian menunjukkan itu loh, Konstantinopel itu di sana itu. Itu, Konstantinopel itu, kamu lihat di sana itu, itu arah Konstantinopel, itu Nabi SAW dulu pernah menyatakan bahwa tempat itu yang nanti akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jadi coba kamu pikirkan bagaimana cara menaklukkan Konstantinopel itu. Sejak kecil sudah biasa diajak jalan-jalan dan cerita-cerita kepahlawanan seperti itu. Next. Klik lagi. Jadi selain orang tua yang juga menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, juga guru-gurunya. Jadi bukan hanya orang tuanya, tapi juga gurunya karena ayah dan ibunya merasa bahwa anak ini harus dididik dengan dengan cara yang uh, lebih disiplin karena kadang-kadang Uh, kalau di rumah ya, seperti Ustaz Abdul Hakim tadi menceritakan, kita kalau di rumah itu ya namanya orang tua dengan anak gitu ya, kadang-kadang kita sulit untuk disiplin dengan anak kita butuh orang lain, seperti kenapa anak kita dimasukkan ke pondok pesantren supaya dia lebih disiplin di pesantren itu ya sekarang lagi situasi pandemi ya tidak bisa masuk pesantren, tapi kalau kita membayangkan situasi normalnya kenapa kita memilih pesantren, salah satunya supaya anak-anak itu didisiplinkan di pesantrennya, karena interaksi orang tua dengan anak, -anak itu kadang-kadang sulit membuat kita mendisiplinkan mereka. Penuh perasaan tidak tega, penuh perasaan kasih sayang yang menyebabkan justru kita uh, tidak tega kepada mereka. Kalau orang-orang lain malah tega. Nah itulah yang dilakukan oleh ayahnya Al-Fatih. Maka kemudian uh, memanggil guru, diantaranya adalah Syekh Al-Qurani. Ya. Uh, Ahmad bin Ismail Al-Qurani, seorang ulama kurdi yang mengajarkan berbagai macam ilmu agama. Nah ini diantara yang kisah menariknya itu, uh, waktu Al-Fatih kecil dan dikenalkan dengan Syekh Al-Qurani, itu namanya juga dia itu anak sultan ya, kebayang ya, anaknya penguasa, taruhlah anak presiden kalau zaman sekarang itu ya. Dia anak presiden, terus kemudian dia di oleh seorang ulama. Jadi sikap dia itu ya kayak awalnya itu kayak merendahkan gurunya itu. Aku kan anak presiden, kamu itu apa sih? Kamu cuma guru gitu. Apa kamu itu gitu. Jadi gurunya itu Al-Qur'an itu memang cocok. Jadi ini ini yang nanti membentuk pribadi juara itu. Jadi kata Al-Qur'an ini aku akan Uh, jadi ketika ketika ayahnya menitipkan uh, al-fatih kepada al-qur'an itu dengan memberikan kepada al quran uh, tongkat tongkat ini untuk meluruskan kalau al-fatih nanti melakukan kesalahan. Nah jadi bagi al-fatih mana mungkin ada guru ya yang akan berani uh, berlaku uh, galak kepada dirinya karena dia anak presiden gitu, dia anak sultan. Nah begitu kemudian ketika diajar itu cengengesan, si al fatih itu ya, yang namanya anak kecil ya, diajar itu cengengesan, bener-bener ditegaskan sama Al-Quran itu, dak, gitu. Dan kaget, al fatih itu, dia tidak menyangka ada orang yang berani berlaku seperti itu kepada anaknya Sultan, anaknya Presiden. Jadi setelah dia mendapatkan perlakuan tegas dari Al-Quran akhirnya dia mau benar-benar belajar. Semula dia namanya anak-anak itu cengengesan gitu ya. Dan kemudian ketika dia mendapatkan perlakuan yang tegas dari Syekh Al-Qurani, jadilah akhirnya pembelajaran itu berhasil uh, sebagai anak presiden yang mungkin dia hidupnya terbiasa dengan kemewahan, hidupnya terbiasa dengan kecukupan gitu. Tapi kemudian di pembelajaran di bersama Al-Qur'an itu tentu hidupnya harus sederhana, harus apa adanya dan kemudian dia mendapatkan ketegasan-ketegasan dari gurunya. Ini yang akhirnya membentuk dirinya. Ada lagi guru yang sangat berjasa kepada uh, Al-Fatih yaitu uh, Syekh Muhammad bin Hamzah Adim Ad Adimashki Arumi yang sering dikenal dengan Syekh Samsudin. Nanti kalau Bapak Ibu membaca sejarah Al-Fatih pasti akan ketemu dengan Syekh Samsudin ini karena ini yang dianggap sangat berjasa dan dia yang terus-menerus mendampingi Al-Fatih sampai penaklukan Konstantinopel. Sheikh Samsudin ini Syekh Samsudin ini terus-menerus mendampinginya. Nah, dia orang yang juga tegas sebetulnya, tapi sekaligus di situ dia eh, Sepertinya tokoh tasawuf yang mengajarkan sisi-sisi kelembutannya, tapi juga sisi keberanian, Mengajarkan strategi, mengajarkan kebijaksanaan, sekaligus ilmu pengetahuan. Next. Klik lagi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya ingin tunjukkan kepada Bapak-Ibu sekalian, kalau ada sosok-sosok juara seperti Al-Fatih itu, lahirnya dari mana coba? Pertama, tadi ya, dari orang tua, ayah, ibu, yang memang sudah memberikan bekal-bekal pondasi bekal pembelajaran yang baik. Yang kedua, dari guru-guru yang memang suportif, sehingga kemudian anak-anak ini bisa sinergi antara rumah dengan sekolah itu ya menyebabkan terbentuklah orang-orang jiwa-jiwa yang hebat seperti Al-Fatih itu. Kemudian hal lain yang sangat penting dari diri Al-Fatih itu adalah bahwa hebatnya dia itu yang harus kita pelajari, kita lihat adalah pondasinya apa? Pondasinya itu agama, pondasinya itu Quran. Sejak di rumah maupun di tangan para guru tadi, Al-Fatih itu dibekali dengan ilmu agama. Benar-benar dia dicetak ya, Memahami Quran menjadi hafal Quran, diajari ilmu-ilmu syari, diajari ilmu-ilmu agama yang mencukupi sebagai pondasi dalam kehidupan yang sangat panjang nantinya. Next, jadi jangan membayangkan semata-mata ilmu pengetahuan, misalnya hebatnya dia itu, kemudian dia semata-mata karena ilmu pengetahuan, dia belajar matematika, kemudian fisika, kimia geografi, geostrategi, geopolitik dan seterusnya. Bukan hanya soal seperti itu, tapi yang menjadi pondasi, semangatnya, pondasi spiritnya itu semuanya adalah Islam. Itu tidak boleh dilepaskan. Jadi tidak semata-mata ilmu pengetahuan. Kalau cuma strategi, cuma manajemen gitu aja ya, itu ya orang bisa hebat manajemennya, bisa hebat strateginya, tetapi dia tidak akan memiliki pondasi yang untuk kebaikannya sampai dirinya disebut dengan abul khair itu karena punya pondasi-pondasi yang sangat kokoh yaitu pondasi agama itu sendiri. Nah yang lebih uh, perlu kita perhatikan lagi Bapak-Ibu sekalian, hadirnya generasi hebat kayak Al-Fatih itu juga harus dipandang dari segi adanya sinergi dari semua pihak. Jadi Bapak-Ibu sekalian sinergi semua pihak ini ya, kalau kita lihat misalnya tadi bagaimana antara uh, pihak rumah dengan para guru tadi ya, Syekh Al-Qurani, Syekh Samsudin, bagaimana pihak sekolah dengan uh, waktu itu bukan sekolah ya, tapi guru-guru gitu, dengan uh, orang tua, itu bersinergi bagaimana mencetak anak-anak seperti ini. Antara rumah dengan guru-guru, uh, kalau anggaplah kalau zaman sekarang ya berarti sekolah gitu ya. Jadi antara pihak rumah dengan pihak sekolah itu sinergis. Begitu. Next. Klik lagi, Bapak-Ibu -Bapak sekalian. Di bagian teknis yang uh, pembahasan berikutnya, saya ingin mengajak kita semuanya setelah belajar dari terwujudnya sosok juara, seperti contohnya adalah Muhammad Al Fatih atau kita juga bisa belajar dari tokoh-tokoh lainnya, dari Salatun Alayubi kita bisa belajar dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita bisa bisa belajar dari tokoh-tokoh keemasan dalam sepanjang sejarah kemanusiaan ya, baik yang Islam maupun yang tidak Islam. Terutama kalau kita belajar tentu yang Muslim. Tapi kalau kita ingin mendapat uh, satu insight Bagaimana anak-anak hebat bisa dilahirkan? Kita juga bisa belajar dari orang-orang hebat lainnya. Tetapi, kalau kita ingin mengambil esensi yang paling dalam, tentu mereka-mereka yang Muslim. Nah, Bapak-bapak sekalian, ada sinergi rumah, sekolah, dan masyarakat juga nanti pemerintah tentu saja ya, di masa wabah ini, pada saat kita semuanya mengalami pembelajaran di rumah saja. Next, ini kalau kita ambil pelajarannya dari kisah bagaimana. Muhammad Al-Fatih dilahirkan tadi ya, dididik tadi itu. Bisa diklik uh, slide-nya, next. Kita melihat bahwa di antara yang penting dari apa yang terjadi pada zaman itu, pada saat itu adalah uh, bagaimana sinergi ini dimulai dari keluarga, yaitu menguatkan norma keluarga. Apa yang terjadi di rumahnya Al-Fatih, yaitu uh, Sultan Murad dengan istrinya, itu memang sudah menguatkan value, menguatkan norma dalam keluarganya itu. Ini menjadi pokok ya, kita sebagai orang tua tidak bisa menghindarkan diri dari ini. Jadi, kalau rumah tangga kita, maaf Bapak-Ibu sekalian, uh, wifi di rumah saya tiba-tiba shutdown, sehingga akhirnya terputus dengan sendirinya. Baru saja bisa bergabung kembali, mohon dimaafkan. Baik Bapak-Ibu sekalian, jadi yang saya sampaikan adalah bagaimana agar norma dalam keluarga kita itu menjadi fondasi, sebagaimana kalau kita lihat orang-orang hebat seperti Al-Fatih itu bukan lahir tiba-tiba yang tidak diproses tapi harus diproses sejak dalam rumahnya, maka fondasi kekuatan di dalam keluarga kita, norma-norma value yang ada di rumah kita, itu harus menjadi e, hal yang dikuatkan setiap saatnya misalnya, contohnya begini Bapak-Ibu yang paling gampang ya memahaminya itu begini dalam situasi kita e, menghadapi pandemi sekarang ini, lalu anak-anak belajar dari rumah, kita melihat banyak orang tua itu yang bingung dengan ini semuanya. Padahal kalau kita lihat tu, tugas, peran, tanggung jawab orang tua itu memang mendidik anak. Ada sekolah apa tidak ada sekolah? Apakah lembaga pendidikan itu tutup semuanya? Misalnya gitu ya, tidak ada satupun lembaga pendidikan? Itu toh di zaman dulu juga tidak ada sekolahan. Di zaman Nabi tidak ada sekolahan, tidak ada sekolah-sekolah, tidak ada pesantren, tidak ada akademi, tidak ada kampus gitu. Orang-orang zaman dulu mendidik anak mereka itu di rumah. Nabi mendidik anak-anaknya di rumah, para sahabat mendidik anak-anaknya di rumah. Mereka tidak ada pesantren, tidak ada sekolah-sekolah boarding, tidak ada kampus. Artinya apa? Pada dasarnya kewajiban utama di dalam pendidikan itu ada pada keluarga oleh karena itu kuatkan normanya supaya bisa menjadi tempat terdidiknya anak-anak kita jadi makanya begitu pada saat masa pandemi lalu kemudian anak-anak tidak bisa masuk ke sekolah ya kemudian orang tua pada bingung muncullah banyak video ya kalau kita lihat masya allah di e, medsos ya banyak banget orang tua yang mengeluh bahkan memaki-maki mencaci-maki pemerintah mencaci-maki sekolah mencaci-maki pihak-pihak lain kenapa tidak boleh masuk ini pembodohan segala macam segala macam kalau kita lihat ini kan Dikembalikan kepada yang memiliki tugas utama, mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Jadi, kita itu menerima kembali yang semestinya memang tugas kita. Pada kondisi eh, normal, tidak sedang pandemi, maka kita minta tolong kepada pihak pesantren, minta tolong kepada pihak sekolah, tolong bantu kami sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami. Kami tidak mampu untuk mendidik sendiri. Kami butuh peran sekolah, kami butuh peran. Lembaga pendidikan kami butuh peran pesantren. Tolong ikut membantu anak-anak kami. Kita nggak bisa sendiri mendidik anak-anak itu, tetapi ketika situasinya berbeda karena sekarang pandemi, situasi wabah, pemerintah menyatakan untuk mengendalikan ini semuanya. Maka pembelajaran dimulai dari rumah, terutama untuk daerah-daerah yang merah. Maka akhirnya kemudian kita semuanya harus menerima bahwa itu memang tanggung jawab kita. Ini tanggung jawab kita, jadi jangan di... Jangan uh, kita kemudian bersikap yang negatif atau menolak, gitu. Dan mengatakan kalau kemarin, pada saat Idul Adha, ya, Bapak Ibu sekalian, kita nyembelih hewan kurban. Lalu kemudian, kalau Idul Adha itu biasanya kita dapat jatah, ya, dari panitia kurban, ada daging sapi, daging kambing, gitu. Terus beredarlah uh, berbagai macam meme dan juga tulisan-tulisan uh, di medsos yang menyatakan bahwa sebetulnya yang menyebabkan darah tinggi itu bukan daging kambing daging kambing itu sama sekali tidak terbukti bahwa daging kambing menyebabkan darah tinggi itu mitos kata para ahli karena uh, daging kambing itu dilihat dari berbagai macam sisinya lebih rendah dibandingkan dengan sapi dibandingkan dengan ayam jadi justru yang lebih tinggi kadar lemaknya kemudian kadar kolesterolnya itu malah daging sapi bukan daging kambing jadi Penyebab utama darah tinggi bukan daging kambing, tapi kata orang-orang itu sistem belajar di rumah itulah yang bikin darah tinggi. Pjj pembelajaran jarak jauh katanya itu yang bikin darah tinggi, bukan daging kambing kata orang tua itu ya. Jadi kalau lihat ini artinya apa? Kenapa muncul situasi darah tinggi ketika anak-anak belajar di rumah? Kenapa orang tua menolak ketika anak-anak harus belajar di rumah? Itu kan satu contoh bahwa secara norma kita belum cukup kuat rumah kita ini secara norma. Belum cukup kuat untuk bisa memperlakukan proses pendidikan di dalam rumah. Ini video-video yang beredar di grup-grup uh, chatting kita itu ya. Masya Allah, jadi ada orang tua-orang tua, enggak usah saya sebut daerahnya, Bapak-Ibu saya kira sudah melihat video itu, uh, di sebuah daerah, ya. orang tua-orang tua nekat membawa anak-anaknya masuk sekolah, padahal sekolahnya tutup. Tapi mereka nekat masuk dan pokoknya maksa agar sekolah itu buka, Kata mereka, "Kami tidak mau anak-anak dirumahkan. Kami membayar sekolah ini, kami harus dilayani. Sekolah harus buka, kami tidak peduli. Dan kepala sekolahnya mencoba menjadi, memberi penjelasan. Kami melaksanakan perintah dari pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan harus e, pembelajaran jarak jauh karena situasi pandemi. Jadi, kami tidak berani buka. Kalau sampai kami buka, kami menyalahi aturan pemerintah," kata kepala sekolah di video itu. Lalu, orang tua mengatakan, "Kami tidak peduli." anak kami nanti bodoh kalau di rumah terus, anak kami tidak pernah belajar kalau di rumah dan seterusnya bla bla bla. Jadi norma keluarganya belum cukup kuat untuk menjadi tempat pembelajaran bagi anak-anak. Kalau norma keluarga kita cukup kuat, maka meskipun anak-anak belajar di rumah saja, bukankah memang itu yang menjadi asasnya? Bukankah memang itu yang menjadi kewajiban dari orang tua? Sehingga kalau misalnya saja anak-anak itu belajar di rumah, maka itulah yang memang yang mestinya ya menjadi tanggung jawabnya orang tua. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di luar sana ya, ada banyak sekali orang tua yang memilih sistem homeschooling di mana anaknya diajari sendiri di rumah, itu secara umum orang tua-orang tua yang memilih homeschooling di mana mereka mengajari sendiri anaknya di rumah itu secara norma mereka sudah relatif lebih siap untuk menjadi tempat pembelajaran bagi anak-anak. Nah, kita yang Menyekolahkan anak-anak di pesantren, menyekolahkan anak-anak di sekolah, di sekolah-sekolah boarding. Itu kemudian selama ini anak-anak tidak di rumah, ya, di pesantren, di sekolah boarding. Gitu kan, nggak di rumah, jadi orang tua di rumah uh, hanya paling mungkin dengan satu anak, atau mungkin sudah tidak ada anaknya karena semuanya di pesantren. Gitu, begitu kemudian anak-anaknya datang, semuanya, maka tiba-tiba kita menjadi kehilangan cara untuk membuat di rumah itu menjadi tempat pembelajaran kita gagal memberi lingkungan pembelajaran, kita gagal membangun hubungan yang positif dengan anak. Ini karena norma yang belum kuat di dalam keluarga kita. Next, boleh diklik lagi. Bapak-Ibu sekalian, jadi itu yang nomor satu. Bagaimana untuk mencetak generasi juara itu, dalam situasi apapun ya Bapak-Ibu sekalian, itu kita harus menguatkan norma dalam keluarga kita. Nomor duanya, kita harus mengoptimalkan interaksi antara orang tua dengan anak. Selama anak masih belajar di rumah, kita tetap mengendaki mereka menjadi Juara, kita tetap menegaki mereka me uh, memimpikan mereka semuanya menjadi anak-anak yang hebat. Sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, juara bukan dalam konteks juara kelas nomor satu, juara sekolah nomor satu bukan dalam konteks itu. Juara dalam artian mereka adalah anak-anak yang pemberani, anak-anak yang pembelajar, anak-anak yang bisa mengambil keputusan, anak-anak yang dia belajar dalam berbagai macam situasinya. Itu anak-anak yang juara karena dia bisa optimal bisa berdaya bersama dengan orang tuanya. Maka selama di rumah optimalkan interaksinya itu. Diskusikan pengalaman-pengalaman belajar anak di rumah itu ya. Misalnya, Nak, bagaimana sistem e, pembelajaran jarak jauh ini? Kamu merasakan apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu hadapi? Bagaimana e, komentar kamu? Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana situasi kamu? Kamu bisa enggak mengikutinya? Kita tanyakan pada mereka. Saya mendapatkan keluhan bukan saja dari orang tua, tapi juga dari anak-anak, uh, karena saya mengelola kelas-kelas online ya, Bapak-Ibu sekalian, saya punya kelas online, diantaranya misalnya kelas menulis online untuk remaja, anak-anak SMP, anak-anak SMA, mereka pada belajar nulis, uh, kepada saya secara online. Lalu kemudian, ketika sekarang ini mulai pembelajaran jarak jauh, mereka mengeluh. Mereka mengatakan, Pak kami minta izin kami enggak bisa ikut uh, kelas online-nya Bapak, karena Belajar di sekolah, ya, apa paket-paket pembelajaran dari sekolah itu benar-benar membuat kami sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Sangat padat, sangat banyak. Jadi ada sekolah-sekolah tertentu di mana cara guru, cara sekolah ini memberikan tugas kepada anak itu luar biasa padatnya. Sampai anak ini nggak, kata mereka, kami nggak bisa bernafas, Pak, karena setiap hari beban-beban yang harus kami kerjakan itu banyak banget. Nah, kalau terhadap sekolah-sekolah yang seperti itu, saya juga mempertanyakan masa iya sekolah harus memberikan tugas-tugas yang sebegitu berat kepada siswa sementara belajar mereka hanya di rumah saja. Nah, saya kira mesti harus bijak ya, sekolahnya harus bijak, rumahnya juga harus bisa mendampingi dengan baik. Nah, oleh karena itu kalau kita di rumah, mestinya kita mengoptimalkan bagaimana interaksi antara orang tua dengan anak kita. Kita lakukan proses pendampingannya, tentu saja pada jam-jam di mana orang tua itu bisa melakukannya. Maka saya sering mengatakan bikin list what to do. Ada ayah yang bekerja ke rumah di masa pandemi ini. Ada ibu yang bekerja keluar rumah karena tuntutan pekerjaannya. Lalu anak-anak harus dampingi, oke, okay, itu semuanya harus berjalan dengan baik. Pekerjaan dilaksanakan, tugas dilaksanakan, tapi pendampingan tugas, pendampingan belajar anak kita juga harus dilakukan. Oleh karena itu, bikin list. Suami melakukan apa, istri melakukan apa, di masa pendampingan belajar anak-anak kita itu ya, siapa didamping siapa. Kalau anak kita lebih dari satu yang harus didampingi, misalnya, Dua, ada, ada dua anak SD, ada satu anak SMP misalnya, Bapak Ibu sekalian punya tiga putra putri, satunya SMP, duanya SD misalnya. Yang SMP mudah-mudahan pendampingannya sudah tidak terlalu harus ketat karena dia sudah relatif lebih gede. Tapi yang SD mungkin sangat ketat didampinginya karena dia belum bisa belajar sendiri misalnya. Pada contoh seperti itu, maka tiga anak ini kita bagi-bagi siapa mendampingi siapa. Suami mendampingi siapa, kapan waktunya. Istri mendampingi siapa, kapan waktunya. Supaya kemudian semuanya tetap bisa terdampingi meskipun pada siang hari, suami dan istri tetap bekerja. Kayak begitu, kayak begini nih, bapak ibu sekalian. Ya, memang ini berat bagi orang tua, tetapi harus dilakukan. Kenapa? Karena memang situasi menuntut seperti itu. Kita, kalau tidak mau melakukan pendampingan, lalu anak kita akan menjadi seperti apa? Kalau kita ingin anak kita menjadi generasi juara, dampingi mereka, tanyakan kesulitannya, komunikasikan dengan anak kita, dan kita uh, bantu untuk dia menyelesaikan persoalan-persoalannya. Next, klik lagi. Kemudian ada juga yang harus kita lakukan, Bapak-Ibu, yaitu bagaimana mengintensifkan interaksi antara orang tua dan sekolah. Antara rumah dengan sekolah ya, ini harus intensif. Kalau ada kesulitan-kesulitan orang tua, komunikasikan dengan sekolah. Seperti sekarang ini PWMG. Ini bagian dari cara komunikasi. Kesulitan apa yang ada di rumah, diskusikan dengan sekolah. Begitu. Demikian pula, hal-hal yang dari sekolahan, itu eh, hendaknya pihak sekolah pandai mengkomunikasikan dengan anak-anak eh, yang sedang belajar di rumah. Baik langsung kepada anaknya, maupun melalui orang tuanya. Kita tahu berbagai macam kondisi orang tua, ada yang di rumah itu hanya punya satu handphone, ya, anaknya tiga, kemudian... Uh, handphone di rumah cuma satu, sementara handphone dipakai kerja ibunya yang jualan online. Lalu kemudian ayahnya bekerja di luar rumah, ibunya jualan online menggunakan handphone itu. Cuma satu, lalu kemudian anaknya tiga, padahal dia harus mengalami pembelajaran daring semuanya. Jadi oleh karena itu, pandai-pandai, bijak-bijaklah antara sekolah dengan rumah, karena kondisi setiap rumah berbeda-beda, situasi setiap rumah berbeda-beda. Ada yang memang penuh fasilitas, masing-masing anak punya Gadget sendiri-sendiri, tetapi ada yang di rumah cuma satu, itu pun leletnya bukan main, itu pun mungkin tidak punya pulsa dan seterusnya. Jadi situasi-situasi yang sulit yang dihadapi oleh orang tua itu hendaknya dikomunikasikan sebaik-baiknya dengan sekolah dan sekolah juga menerima kanal-kanal menyediakan kanal untuk adanya komunikasi dengan pihak rumah. Next, klik lagi. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, diantara yang juga penting kita lakukan. Itu adalah saling belajar antar orang tua, antara orang tua yang satu dengan orang tua yang lainnya. Kita saling belajar. Kita punya, misalnya kayak PWMG ya, e, bagaimana orang tua murid dan guru ini berkomunikasi. Tapi dalam grup itu ada antar orang tua. Lalu bisa sharing di situ. Ada orang tua yang mengatakan saya kesulitan mendampingkan anak saya. Tapi bisa jadi ada orang tua lainnya mengatakan saya e, sudah berhasil untuk membuat pola. Lalu kita belajar, saling belajar di situ ada success story bagaimanakah cara pendampingan anak yang tepat di satu keluarga lalu di share sehingga antar orang tua ini saling belajar satu dengan yang lainnya bagaimana kita melihat kepada cara pendampingan yang dilakukan oleh uh, orang tua di sana kenapa yang di sana itu bisa melakukannya kenapa yang di sini tidak bisa melakukannya ayo kita membangun interaksi yang positif antar orang tua dalam situasi sulit seperti sekarang ini dalam situasi Musibah, situasi wabah seperti sekarang ini yang kita belum tahu sampai kapan berakhirnya, kita nggak ngerti anak kita bisa masuk sekolah lagi kapan kita tidak tahu, karena tidak ada yang bisa memastikannya. Maka, mari kita saling bantu membantu di antara sesama orang tua murid, supaya kemudian ini menjadi uh, ada solusi dan bisa saling bantu membantu di antara kita semuanya. Next, klik lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita juga uh, melakukan berbagai macam proses. Dialog ya termasuk dengan masyarakat sekitar. Bagaimana kita juga e, berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, supaya masyarakat kita pada saat anak-anak sedang belajar di rumah itu, mereka juga e, peduli dengan lingkungan. Jadi, maksud saya, masyarakat ini menciptakan situasi yang kondusif, supaya anak-anak yang sedang belajar di rumah itu juga betul-betul bisa belajar pada saatnya. Jadi, kalau perlu, ada satgas ya di setiap kampung. Satgas belajar memastikan bahwa anak-anak di jam belajar itu, mereka benar-benar belajar di rumah, terjaga keamanannya, kemudian mereka juga nyaman belajarnya, tidak ada anak yang keluyuran ya, karena merasa tidak diawasi, orang tuanya kerja, sementara dia tidak bisa mengakses pembelajaran, misalnya lalu dia keluyuran, mengajak yang lainnya, akhirnya anak kampung tidak ada yang belajar. Nah, ini butuh komitmen dari semua Uh, pihak di situ untuk sinergi, baik itu Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai pengantar obrolan kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk mencetak anak-anak kita yang menjadi juara, bukan juara dalam artian juara satu kelas, juara satu sekolah, tetapi juara dalam artian mereka adalah generasi-generasi yang punya jiwa Quran, yang punya ketundukan kepada. Uh, ajaran-ajaran agama yang mereka menjadi memiliki jiwa pembelajar, yang mereka memiliki jiwa pemberani, yang mereka memiliki jiwa kebaikan sebagaimana Al Fatih dan orang-orang hebat lainnya. Itu harus kita siapkan dari rumah, dari sekolah, dan dari semua sinergi di antara kita. Demikian kalau masih ada waktu untuk kita berdiskusi, mari kita diskusikan saling sharing di antara kita, saling menguatkan, saling memberikan uh, bantuan ya, solusi-solusi terbaiknya kalau ada di antara bapak ibu yang mengalami kesulitan dalam pendampingan anak misalnya, sementara ada bapak ibu lainnya yang sudah lebih sukses mendampingi anaknya, sharing di antara kita. Ini yang perlu kita hidupkan supaya kita semuanya bisa mendampingi anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Saya kembalikan pada pembawa acara bila Taufik Walidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama dari Ibu Ana Wali Santri Hasan Ali kelas 4D. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat untuk membentuk pribadi anak yang nurut kepada orang tua yang saat ini sebagai pendamping utama selama belajar di rumah? Pertanyaan yang kedua, dari Bapak Gali, yaitu Ustadz, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada anak agar tertarik untuk lebih semangat menghafal Al-Quran ketimbang tertarik untuk bermain gadget atau HP tanpa memaksa yang berlebihan. Dan yang ketiga terakhir, pertanyaannya itu di masa pandemi ini, bagaimana peran orang tua untuk membuat anak semangat belajar walau cuma di rumah saja? Itu dari Bapak Gali kelas eh, maaf murid, paling murid Ayu kelas 1B. Itu Pak, pertanyaannya. Yang pertama tadi boleh diulang. Yang pertama tadi. Baik, yang pertama. Bagaimana kiat-kiat untuk membentuk pribadi yang nurut kepada orang tua oke, oke. yang saat ini menurut ya. pendamping? Oke, oke. Ya, ya. Oke, dipahami. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu sangat menarik respon-respon dan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Uh, itu hanya dipilih saja ya karena mungkin banyak dan tidak bisa dibacakan semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu ketika kita bicara tentang uh, konsep Bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak sampai anak-anak itu nurut, kemudian mudah belajar, gitu ya? Pertanyaan-pertanyaan tadi -pertanyaan itu, kemudian juga senang dengan Quran, gitu menghafalkan Quran, gitu. Itu salah satu hal yang mesti kita pahami, begini, Bapak Ibu sekalian, antara orang tua dengan anak itu diperlukan sebuah konsep yang namanya dekat-dekat, ya. Jadi, gini, teorinya begini. Yang menyebabkan anak kita menjadi baik ketika kita ingin anak kita soleh itu tidak cukup hanya dengan bermodalkan kesolehan orang tuanya. Misalnya gini: ayah soleh, ibu solehah itu tidak serta-merta bahwa anaknya akan soleh dan solehah. Jadi, orang tua yang baik itu tidak serta-merta, anaknya akan menjadi baik. Kenapa tidak serta-merta? Karena butuh proses. Jadi, kalau serta-merta itu gini, yang penting bapaknya baik, yang penting ibunya baik. Nanti anaknya baik sendiri. Kalau tidak ada prosesnya, ya nggak bisa. Jadi, artinya kebaikan orang tua itu adalah modal awal. Itu harus, tapi untuk bisa membuat mereka itu menjadi nurut, untuk membuat mereka itu menjadi senang belajar, untuk membuat mereka itu mau melakukan kebaikan-kebaikan, misalnya menghafal Quran dan seterusnya, itu butuh ada proses berikutnya. Jadi kadang-kadang ada orang tua berasumsi, udah yang penting orang tuanya baik. Kalau orang tuanya ayahnya soleh, ibunya solehah, tentu anaknya akan soleh dan soleh. Tidak. Karena diperlukan konsep dekat tadi. Dekat itu yang menyebabkan apa yang menjadi kebaikan ayah ibunya akan juga bisa dilakukan oleh anaknya. Saya ingin memberikan ilustrasi ya, Bapak-Ibu sekalian, untuk bisa memberikan jawaban yang umum atas beberapa pertanyaan tadi itu. Ilustrasi saya seperti ini. Bapak-Ibu ngelihat tetangga kanan-kiri ya kita semuanya punya teman, punya tetangga, kanan kiri kita. Coba perhatikan. Ada satu keluarga di mana misalnya contohnya begini. Satu keluarga, ayahnya guru, lalu ibunya guru, lalu anaknya guru semuanya. Bapak guru, ibu guru, anaknya guru semuanya. Terus di keluarga yang lainnya, bapaknya guru, ibunya guru, lalu tidak satupun anaknya menjadi guru. Ngerti ya? Terus di keluarga yang lainnya, ayahnya dokter Ibunya dokter, anaknya dokter, semuanya. Saya punya teman seperti itu. Jadi teman saya si ayahnya dokter, e, ibunya dokter, lalu anak-anaknya dokter semuanya, laki perempuan dokter semuanya. Jadi sekeluarga itu dokter semuanya. Terus di keluarga yang lainnya, bapaknya dokter, ibunya dokter, dan tidak satupun anaknya mau jadi dokter. Coba. Sekarang pertanyaan saya adalah, mengapa ada anak yang terinspirasi oleh kegiatan bapak ibunya? Dan kenapa ada anak yang tidak mau seperti bapak ibunya? Kenapa di keluarga tadi ada yang anaknya semuanya senang jadi guru itu dan akhirnya anaknya semuanya memilih jadi guru gitu. Karena bapak ibunya guru. Tapi ada keluarga di mana bapaknya guru, ibunya guru dan tak satu pun anak yang mau jadi guru. Disuruh jadi guru, nggak mau. Saya punya teman e, tentara. Saya tanya, bapak anaknya ada yang tentara? Nggak ada Pak Zah. Kenapa nggak ada? Nggak ada yang mau gitu. Anak saya nggak ada yang mau jadi tentara, tapi saya punya teman yang lainnya ayahnya tentara dan tiga anaknya tentara semuanya. Jadi kalau kita lihat kenapa ada satu keluarga tentara di mana ayahnya tentara dan anaknya tentara semuanya. Tetapi kemudian ada juga yang ayah ibunya bahkan ayahnya eh, TNI, ibunya kerja di lingkungan TNI, tapi tidak satupun anaknya mau jadi TNI. Sama kan tadi ada guru, ada dokter dengan contoh-contoh seperti itu. Kenapa? situasinya seperti itu Bapak Ibu coba perhatikan kenapa ada anak yang terinspirasi oleh e, orang tuanya, pekerjaannya dan ada yang tidak mau sama sekali menjadi seperti orang tuanya. Babnya adalah bab dekat apa tidak dekat gitu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita bawa ke rumah itu yang akan ditangkap oleh anak-anak kita. Kalau orang tuanya belajar itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, maka anaknya pun akan senang belajar. Saya ambil contoh guru tadi ya. Saya ambil contoh guru. E, bapaknya guru. Lalu kemudian dia pulang ke rumah. Terus dia cerita sama anaknya. Oh, Masya Allah, senang banget deh jadi guru di zaman sekarang itu ya. Sudah gajinya naik, tunjangannya naik. Sekarang itu fasilitasnya gampang banget zaman dulu. Bapak ngajar awal-awal dulu, Masya Allah, pada waktu itu berat. Sekarang enak banget. Fasilitas-fasilitas banyak, fasilitas belajar banyak. Jadi, mengajar sekarang itu enak banget. Sudah gitu, murid-murid sekarang pintar-pintar. Enggak -pintar, zaman, enggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu, Masya Allah, sulitnya ngajar. Sekarang gampang banget. Ah, misalnya gitu ya. Jadi, dia merasa, dia, dia happy dengan ngajarnya itu. Dan kemudian, dia membawa rasa happy-nya itu di keluarganya. Itu mendekatkan anak dengan apa yang menjadi dunianya. Demikian juga istrinya datang pulang dari ngajar itu, oh iya betul Pak, Masya Allah, sekarang kalau uh, sekolah itu senang, semuanya serba lengkap, fasilitas komplit, enak suasananya, nggak kayak dulu. Jadi kalau sekarang ngajar itu enak banget, senang aku ngajar anak-anak juga baik-baik, pintar-pintar, senang aku ngajar di sini, misalnya gitu ya. Jadi kalau bapaknya positif, ibunya positif, maka anak menangkap itu semuanya dari ayah ibunya. Wah, ternyata jadi guru itu menyenangkan. Oleh karena itu dia nggak usah disuruh-suruh, dia akan mengatakan, Masya Allah, Aku besok jadi guru aja deh, gitu kata anaknya. Dia ngeliat bagaimana happy-nya ayah, bagaimana happy-nya ibu dengan menjadi guru itu. Tapi coba bayangkan sekarang, kalau misalnya ya, bapaknya pulang sampai di rumah, Masya Allah, jadi guru sekarang itu enggak enak sama sekali. Jadi guru itu sudah enggak orang kajen kalau istilah orang Jawa itu ya. Murid-murid susah dia diajari, sulit diajak ngomong, dikira mereka itu memperhatikan ternyata malah sembunyi-sembunyi main... Gadget sendiri-sendiri, jadi nggak enak banget deh jadi guru di zaman sekarang itu. Sudah gajinya kecil, tugas banyak, e, berbagai macam beban-beban harus dilakukan. Gitu. Istrinya pulang, nambah. Oh iya bener pak, nggak enak jadi guru sekarang itu. Beda dengan dulu. Kalau dulu enak, sekarang nggak enak sama sekali. Udah stres jadi guru itu. Aku kalau bisa keluar jadi guru. Coba kalau bapak ibunya menarasikan dengan cara begitu, siapa yang mau anaknya jadi guru nggak bakal ada. Anaknya itu akan mikir, ah aku nggak akan jadi guru jadi guru itu stres itu bapak stres ibu stres itu enggak aku nggak akan jadi guru gitu nah ini sebabnya bapak ibu sekalian jadi kalau tadi saya katakan ya ayah soleh ibu solihah itu tidak serta merta anaknya soleh dan solihah tapi harus tertransformasikan apa narasi orang tuanya tentang kebaikan kalau bapak dan ibunya itu happy dengan kebaikan kebaikan yang dilakukannya maka anak pun akan bisa meniru dengan sukarela gitu tapi kalau untuk menjadi baik itu, masya Allah hidup di pesantren itu nggak enak banget deh. Hidup pesantren itu eh, gajinya kecil, enggak dihargai, sudah begitu banyak protes dari orang tua, udah nggak enak deh. Itu nanti kalau ayah ibunya yang kerja di pesantren itu ngomongnya kayak begitu kepada anak-anaknya anak-anaknya nggak ada yang mau nanti kalau mereka mengabdi di pesantren itu kenapa nggak enak itu lihat tuh bapak itu ngeluh terus tentang pesantren ibunya ngeluh tentang pesantren gitu ya anaknya nggak akan ada yang mau di situ jadi yang membuat anak kita itu terinspirasi dengan kebaikan-kebaikan orang tuanya itu adalah apa yang menjadi narasi kita kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari kita dan itu enggak dibuat-buat artinya benar-benar anak tahu bahwa bapak itu happy dengan caranya itu ibu itu happy dengan caranya itu jadi kalau kemudian anak-anak tahu bahwa bapak nggak happy dengan jalannya, ibu nggak happy dengan jalannya, jangan berharap anak-anak kita akan happy dengan eh, jalan yang kita berikan kepada mereka atau kita tunjukkan pada mereka. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, ini kalau menciptakan situasi pembelajaran ya, bikin anak, anak itu nyaman, ngobrol dengan kita itu nyaman, suasana dekat itu membuat mereka mesti nurut. Kalau suasana itu seperti suasana horor di rumah itu ya, debat-debat antara anak dengan orang tua itu mesti nggak akan nurut anaknya itu. Jadi ciptakan situasi yang dekat yang menyebabkan mereka itu mudah nurut kepada orang tuanya. Juga dalam konteks semangat belajar, tunjukkan kepada anak-anak bahwa orang tuanya juga belajar. Kami juga belajar, ayahnya belajar, ibunya belajar. Jadi mereka ngelihat ayahnya itu asyik belajar, ibunya asyik belajar. Anaknya juga akan lebih mudah untuk asyik belajar. Ini bagaimana? Kebayangkan kalau anak-anak disuruh belajar di rumah sementara ayah dan ibunya nonton drama Korea gitu. Jadi Anak-anak kan mengatakan, wah enak nonton drama Korea ketimbang belajar gitu. Jadi kan ini babnya, apa yang kita narasikan kepada anak kita dengan perbuatan-perbuatan kita itu, dengan tindakan-tindakan kita itu, itu yang kemudian justru akan lebih ngaruh kepada mereka. Demikian juga yang tadi pertanyaan tentang Quran, itu juga harus diikuti dengan satu sikap bahwa memang orang tuanya juga sangat lengket dengan Quran, sangat dekat dengan Quran. Jadi kalau orang tuanya jauh dari Quran ya, jangan berharap bahwa kemudian anaknya akan menjadi anak-anak yang begitu dekat dengan Al-Qur'an. Saya punya teman, dia itu eh, hafidh Qur'an pada zaman itu ya, pada saat saya masih muda, saat saya masih kuliah pada waktu itu. Kalau zaman sekarang, hafidh Qur'an itu kayak banyak banget gitu ya, karena lembaga-lembaga tafidh itu banyak banget gitu. sehingga seakan-akan kalau di zaman sekarang itu ya kayak sudah oh dimana-mana, bapak ibu kalau sebelum pandemi kemarin di Jogja itu ya, itu menemukan misalnya tempat-tempat gratis secangkir kopi untuk Hafid Quran misalnya gitu ya Bapak Ibu ngerti ada kafe kayak begitu kemudian ada pom bensin mengatakan gratis satu liter bensin untuk penghafal Quran jadi kayak kata-kata penghafal Quran ini sudah menjadi jamak lumrah di mana-mana gitu ya sekedar secangkir kopi aja e, harus hafal Quran seakan-akan begitu tapi tentu maksudnya bukan itu maksudnya adalah bahwa orang itu sudah mengapresiasi saking banyaknya para penghafal Quran sehingga mereka juga menghargai Ayo, kalau kamu hafal Al-Quran gratis untuk kamu gitu ya. Nah, zaman dulu, uh, zaman saya kuliah itu belum banyak para penghafal Quran karena lembaga-lembaga tafid itu nggak nggak sebanyak sekarang ini. Sehingga pada waktu itu istimewa banget ya kita, masya Allah itu orang yang hafal Quran itu istimewa banget deh, makhluk langka pada zaman itu. Sehingga kita bertanya, bagaimana anda bisa menghafal quran Jawabannya itu yang membuat saya uh, terkaget-kaget itu. Dia bilang gini. Kalau saya hafal Quran itu enggak aneh kata dia. Kenapa enggak aneh? Karena bapak saya hafal Quran, ibu saya hafal Quran, kakek saya hafal Quran, nenek saya hafal Quran, kakak-kakak saya hafal Quran, tetangga kanan kiri saya hafal Quran. Paman-paman saya hafal Quran. Jadi kalau saya enggak hafal Quran aneh saya itu kata dia gitu. Nah, jadi apa yang ingin saya ceritakan dengan ini Bapak Ibu sekalian? Segala sesuatu kebaikan butuh lingkungan, segala sesuatu kebaikan butuh teman. Oleh karena itu, kalau kita ingin, kalau ya, itu, tentu kita berharap agar segera selesai masa pandemi ini, anak-anak kita berinteraksi dengan para penghafal Quran. Akan termotivasi mereka itu untuk menghafal Quran. Anak-anak kita berinteraksi dengan orang-orang soleh, akan selalu termotivasi dalam kebaikan. Anak-anak kita ngumpulnya dengan orang-orang pembelajar, mereka akan menjadi tercetak menjadi pembelajar. Tapi kalau gengnya, mohon maaf ya. Geng malas-malasan, geng main-main doang gitu. Itu tentu akan menyebabkan mereka juga akan terseret ke hal seperti itu. Nah, tentu ini sinergi di rumah kita ciptakan situasinya, dan nanti di luar rumah kita juga pilihkan lingkungan terbaiknya. Maka memilih baitu salam adalah salah satu contoh bagaimana kemudian kita memang mengendaki kebaikan kepada anak-anak kita dengan lingkungan pesantren, lingkungan yang islami, lingkungan yang dididik di situ dengan cara-cara yang uh, Islam. Tetapi dengan situasi pandemi tentu kita tidak bisa optimal. Mudah-mudahan segera selesai pandeminya sehingga anak-anak kita bisa kembali ke kamp ke sekolahnya, ke asramanya, ke pesantrennya dan bisa mendapatkan pembelajaran yang optimal. Demikian ya Bapak-Ibu sekalian, mohon dimaafkan itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya, memberi kemampuan pada para orang tua, para guru, untuk menemani dan membersamai anak-anak di masa belajar jarak jauh ini, dan anak-anak kita tetap berada dan mendapatkan pembelajaran yang terbaiknya. Mudah-mudahan pandemi segera selesai, dan kita bisa beraktivitas normal seperti sediakala. Saya kembalikan pada pembawa acara, Bila Taufik Walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.